Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Lawyers for Liberty yesterday said it was contrary to good governance for you as a Home Minister to simply dismiss complaints about the Kimanis Detention Centre. And they also urged you not to simply accept briefings from the Immigration Department at face value. Can we have your response? Saya baru hari kelima masuk pejabat. Sangat tidak adil untuk mereka membuat judgement baru masuk hari kelima. Beri peluang untuk saya dengar semua taklimat. Ya, itu respons yang pertama. Okay. Saya seorang yang sangat terbuka menerima teguran dan pandangan. Siapa yang mengenali saya, mereka akan akui itu style kepimpinan saya. Jadi saya nak menyanggah pihak apa sebutnya, Lawyer for Liberty, ya, yang dia harus tengok rekod saya lepas, jangan buat kesimpulan awal. Dia sendiri pun tak pernah mohon nak jumpa saya. Macam mana kata saya tak sedia terima pandangan. Okay? Jadi sekarang ini sebagai menteri yang memulakan tugas, saya dengan timbalan saya, peringkat awal tentulah munasabah untuk kami mendengar taklimat. Apakah mendengar taklimat bermaksud kami menerima sepenuhnya tanpa sebarang reservation. Ya tak? Tentulah kami ada aspek yang akan kami bagi pandangan. Buat masa sekarang, kami dengar. Ya, kami dengar, kami interact dengan jabatan-jabatan berkenaan termasuk Jabatan Immigration, dan akan sampai masanya di mana engagement kami yang berterusan dengan mereka ini, kami akan berikan beberapa idea penambahbaikan. Takkanlah baru hari yang kelima masuk pejabat, Lawyer for Liberty boleh senang-senang sebut begitu. Ya, ya. Dia kena semak sikit, ya, nyataan-nyataan dia. Okey. Itu bukan marah, bukan marah, cuma tegur dia. Seperti mana dia tegur saya pun boleh tegur dia. Okey. Okay, thank you very much.